aku sudah berhasil namatin Super Bear Adventure, kawan-kawan. Terus, kata kalian ada rahasia, jadi ada ruangan backrooms di Super Bear. Jadi hari ini aku bakal coba cari dan tamatin ruangan itu, guys. Let's go! So, aku sudah masuk ke dalam Super Bear, guys. Iya, ini adalah Baron. Kata kalian, cara ke backrooms itu cukup susah, guys, ya. Harus naik ke sini. Ayo Baron, ayo let's go. Naik ke puncak. Nah, terus harus naik ke balok-balok itu, guys. Nah, balok-balok ini. Nah, itu. Ini yang susah, guys, kata kalian. Oh, ada bayi beruang. Hai, apakah kau mau ikut aku ke backrooms? Sepertinya tidak, ya. Di sini, kita tuh tinggal naik ke ini, guys. Ke pohon ini, ya. Terserah deh, mau kanan atau kiri. Dan lompat ke balok ini, guys. Nah, ini, guys, yang cukup susah, ya. Harus klik-klik AAB. AAB. Kayak gini, guys. Tuh. Ya, sebelum aku mulai, aku latihan dulu ya, guys. Aku takut aku gagal. AAB. Oke, aku sudah siap, guys. Let's go. Terjun. Aku berhasil kah? Wih. Ini backrooms, guys. Wih, ya ampun. Serem banget, guys. Tapi nggak ada monsternya, guys. Semoga nggak ada monster sih. Oke. Jadi sepertinya misi kita di sini itu mencari jalan keluar, ya. Ada tulisan apa ini? Made by the kernel. Dibuat oleh kernel. Hah? Ruangan backrooms ini dibuat sama kernel. Kalian inget kan, guys, kernel tuh apaan? Itu loh yang kotak-kotak itu loh, guys. Ini behind you, di belakangku. Please jangan nakut-nakutin, please. Di belakangku nggak ada apa-apa, ya. Di sini cuma ada tangan beruang, guys. Kalau kalian perhatikan, itu kayak tangannya Baron, guys. Oke. Ya, kita lanjutkan aja. Kita abaikan ini. Oh! Lihat itu, guys. Gambarnya mirip sekali dengan muka aku, bukan? Cakep. Ini kemana ya, guys? Mohon maaf, apakah aku itu muter-muter doang? Semoga enggak ya. No escape. Tidak ada jalan keluar. Bohong. Ini pasti cuma mau nakut-nakutin aku doang, guys. Pasti ada jalan keluar ya. Kalau kita yakin pasti bisa. Tunggu dulu. Aku cuma muter-muter doang kah di kotak ini? Enggak kan? Oh enggak dong. Salah jalan, guys ya. Lewat sini. Dia mengawasimu. Dia siapa? Enggak ada orang di sini ya. Enggak ada. Aduh. Tulisannya lo, guys, bikin aku ini ya, bikin aku merinding. Oke, sebelah sini buntu ya, guys, kayaknya ya. Buntu kah? Oh, itu. Tulisan apa itu, guys? Gelap banget pula. Tulisan apa itu? Capitalus fault. Salahnya Capitalus. Hah? Apa hubungannya, guys? Capitalus yang buat ruangan ini, ruangan backrooms. Apa ya? Aku jadi kepo, guys. Bentar, ini dari sini kita ke kiri, terus kita ke kanan, dan aku cuma muter-muter, guys. Aku kembali ke sini dong. Wah, jangan-jangan bener nih, guys, tulisannya. No escape. Tidak ada jalan keluar dari sini. Gimana, guys? Ini ruangan, bentar. Apa tuh, guys? Kalian tengoklah itu, guys. Ini tuh ruangan rahasia, guys. Ini. Aku jamin, guys, ini tuh tempat eksperimen ya kayaknya. Tuh. Hijau-hijau. Wah, bener, guys. Ini nih ruangan rahasia di backrooms, guys. Udah ketemu ya. Tapi kita sayangnya nggak bisa masuk, guys. Tapi ada sesuatu di situ. Menurutku ya, guys, ruangan backrooms ini tuh tempat si ilmuwan itu melakukan eksperimen ya. Dan mungkin si Capitalus itu juga ini, guys, ikutan ya. Makanya tulisannya begitu, Capitalus Fault, salahnya Capitalus. Dan juga ada lab rahasia tadi, guys. Aku jamin itu laboratorium sih. Bentar deh. Kok aku muter-muter doang ya, guys? Wah, parah sih, ini parah sih, guys. Wah, jangan bilang aku kembali ke tempat awal. Enggak kan? Oh, ayolah. Aduh, guys, emang gak ada monster sih. Tapi ya aku muter-muter sama aja dong. Apa itu, guys? Kalian lihat gak sih tadi ada hitam-hitam, beruang hitam-hitam? Ini tulisannya apa? Aku bukan yang pertama. Jadi itu beruang hitam itu merupakan sosok beruang yang dieksperimen di sini, guys. Dan dia itu bukan beruang pertama yang jadi korban di sini. Parah sih, guys. Wah, ya ampun. Aku gak tahu kalau ada itu, ada beruang hitam, guys. Kukira aku sendirian di sini. Kita harus cepat keluar dari sini sih, guys. Udah nggak mau lama-lama di backrooms ini. Aku udah nggak betah ya. Aku mau keluar, kembali main parkour bersama bayi beruang. Oke?
apa itu? Scientist responsible. Tanggung jawabnya si ilmuwan. Tuh kan aku benar berarti guys. Ilmuwan itu, ilmuwan yang di rumah raksasa itu juga ini guys, juga jahat ternyata. Wah, siapa bilang ilmuwan itu baik guys, ilmuwan itu jahat ya. Bentar deh, ini kemana ya guys? Ini gambar beruang kedua guys. Itu beruang atau tikus ya? Kalau aku lihat sih kayak beruang ya guys. Oke, semoga kita gak ketemu sama beruang hitam itu lagi. Ini, aduh. Ini aku muter-muter doang. Ini apa sih kamu? Ini loh, nyari jalan keluarnya dari backroom, gak ketemu-ketemu, bete aku. Muter terus dari tadi. Iya, lihat nih, ribet gak sih? Ribet banget. Kamu bisa? Bisa dong. Yakin? Yakin lah. Bentar, aku cobain sekali lagi. Kalau aku gak nemu, udah aku kasih kamu deh. Iya. Lewat mana sih? Halo Andre, dari tadi nih ya, aku tuh muter di sini. Tuh. Ini wallpaper sama lantainya sama kuning-kuning soalnya, makanya aku bingung ya. Nggak ada petunjuk pula. Tapi creepy loh, tadi itu ada monster hitam-hitam gitu, beruang hitam-hitam gitu. Kamu pasti kan takut sih, kamu pasti takut sih ini. Takut sih. Iya, kamu kan takut hantu ya. Nggak jadi main deh aku. Loh jangan gitu, kamu harus bantuin aku. Ini kemana ya? Lurus aja mungkin. Ke kanan mungkin. Ke sini. Buntu kak? Enggak. Loh, aku sudah kesini tadi. Apa ini? Dia di sini. He is here. Siapa yang di sini? Siapa? Siapa? Kamu? Aku? Ya, apakah kamu? Aduh. Aku? Aduh, tapi ini estetik sih guys buat foto-foto. Kok malah foto-foto? Kita mau cari ini. Itu pintu keluarnya nggak nemu. Andre, gimana nih Andre? Aku muter-muter doang nggak ini? Enggak ya? Enggak rasanya. Enggak ya? Jalannya bener nggak ya? Waduh. Ini. Aku sudah lewat sini. Andre, kamu kok nggak bilangin aku sih? Aku sudah lewat sini. Gimana nih? Macam mana nih? Tengoklah. Lihat nih. Semua temboknya. Iya. Aduh. Aku menyerah aja boleh nggak sih? Aku capek sih. Aku udah muter-muter begini hampir 10 menit. Ini. Lewat sini. Lah sama aja itu jalan buntu, aku sudah kesana. Wah parah sih. Oke guys, kayaknya bentar lagi aku bakal putus asa. Dan kalau aku sudah putus asa, giliran kamu yang mainin Indre, oke? Oke. Oke. Oke Indre, lurus. Yuk, lurus, terus. Yuk. Jangan nubruk tembok juga. Maaf dong. Cari jalannya yang benar. Pakai acara nubruk pula. Nubruk adalah jalanku. Nah. Ngapain sih nubruk? Kamu sama aja deh kayaknya kayak aku. Kayaknya kamu sama aja deh. Apa ini? Dong. Bentar. Bing bong backrooms. Laundry kayak aku ketemu. Loh. Tapi kita lompat enggak? Lompat lah. Enggak usah lompat enggak ya? Lompat dah, kalau enggak lompat enggak selesai. Oh gitu kah? Yuk. Wow. Terus kita kemana? Gege. Kembali ke ini guys, ke desa beruang. Kok bisa, Andre? Wih. Sok-sokan lompat-lompat. Ya dong, langsung. Sombong, Andre, sombong. Langsung tapi kok bisa sih? Kamu ngapain? Kamu mau lagi ke sana? Udah, jangan, enggak usah. Ngapain kembali ke backrooms? Ngapain? Mau lagi. Mau lagi? Kamu mau lagi ke backrooms? Iya. Ketagihan ya. Wah, Andre sekali main langsung bisa loh guys. Aku tadi muter-muter nggak nemu-nemu ya. Wah, GG sih tapi kamu Andre. Andre jago banget ya guys, langsung ketemu tadi jalan keluarnya backrooms ya. Tapi guys, omong-omong, aku penasaran banget loh guys. Apakah ilmuwan yang dimaksud tuh ilmuwan ini guys, ilmuwan rumah raksasa ya? Apakah iya dia itu yang buat backrooms sama si Capitalus ini guys? Ini Capitalus kan? Halo, ini aku Capitalus. Nah, emangnya dia tuh jahat ya guys? Dia kan cuma menawarkan koin sama nyawa. Ataukah mungkin saudaranya Capitalus yang jahat nih? Capitalus. Ini guys. Gimana menurut kalian? Teori-teori apa nih guys menurut kalian? Yang punya teori-teori unik bisa komen-komen di bawah guys tentang backroom, soalnya aku kepo ya. Bisa komen guys, nanti aku bacain kok ya. Dan backroomsnya tamat guys berkat bantuannya Andre sih. Wow. Ya tapi yang penting tamat ya guys. Yang penting tamat. Ya cukup susah sih. Pokoknya ya kuncinya harus seperti ini guys. A A B. Terus nanti sampai di balok itu kalian lompat lagi A. Terus terjun ke bawahnya itu klik tombol B. Begitu.
gitu. So, sekian dulu guys main aku di game Super Bear Adventure. Kalau kalian suka dengan gameplay aku kali ini, jangan lupa diklik tombol like, di share, dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye!